Masih dari kawasan Desa Wanegiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Nah, itulah tembangnya Doel Sumbang dengan Kalau Bulan Bisa Ngomongnya ya. Tadi ada juga Layar Tancap dan Etikus Endangnya dengan Dinginnya ya. Nah, bagaimanapun tidak ada yang benar-benar bisa melenyapkan kenangan lalu ya. Kita ini hanya bisa menyimpulnya dengan kenangan baru yang lebih besar nilainya. Jadi kalau kehidupan hari ini menangis, ya akan masih ada ribuan kenangan indah yang membuat dirimu tersenyum nanti ya. Nah, ini ada juga yang sudah bergabung ya, saya akan bacakan dulu ini WA-nya yang sudah masuk nih dari kawasan ya Pemaro nih, bukan di Uli juga. Sudah setia sekali dengan nuansa 80-an nih ya, ini selalu monitor Bang Diri nih. Sambil membuat pajegan katanya nih, entah sebentar mau sembahyang ke desa Pemaron ya. Salamnya juga buat semua fans setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada ya. Untuk Didi Nugi, terima kasih atas pinjaman napasnya ya. Ada juga nih Sadi di kawasan Bile Tue juga ya. Selamat siang Sadi ya. Ini bersama apa namanya Ibu Komang Dharmaweni monitor juga ini ya. Ya, bagaimana ini Bang Didi kabarnya ya. Mau kirim salam dulu buat semua fans setia Radio Nuansa Giri juga ya. Terima kasih buat Sadi di kawasan Bile Tue ya. Di Kebon, di Pak Putu Kebon, di Panji juga hadir nih. Selamat siang Pak Putu Kebon. Ya, teman-teman nostalgianya Bang Didi mantap sekali katanya ya. Ada juga nih Pak Kade Oye di kawasan Bumpulan dengan kru Bule Kekok Persadunya ya. Waduh, ini jualan jagung nih Pak Kade Oye ya. Oke, terima kasih ya. Warsekolik juga di Bengkel Antike hadir juga menikmati nuansa 80-an. Ya, pokoknya everything is okay Bang Didi ya. Nah, di kawasan di Senagi Sepuh, Babakan Permaya ada juga nih Pak Wayan Arte bersama Pak Nengah Arnau ini dengan senyumnya yang manis sekali ya. Ini ikutan bergabung menikmati nuansa 80-an ya. Di sana ada juga Pak Nyaman Kumpul bersama Ibu Kutu Sulasi ya. Pak Urip juga nih bersama Ibu Telaga ya. Ibu Lomaya Sari bersama Pak Nyoman Cayadi. Ada juga cucunya nih Kenan dan Galang yang suka sekali dengan Kalau Bulan Bisa Ngomong katanya. Oke, terima kasih ya buat Jero Asri juga bersama Pak Gusti Ketua Sukarawan ya. Yang Gusti Ngurah menang juga senang sekali dengan nuansa 80-an ya. Waduh, ini peluncur Rocket Nagasarinya juga ada ini Arana Dias ya. Dan juga Kamus Turis yang setia sekali dengan nuansa 80 ya. Everything is okay Bang Dede katanya. Oke, nah itulah kenangan ya. Ilo Artini di kawasan Bantang Banua juga hadir di selama siang dulu ya. Ini selalu hadir nih ya. Oke, terima kasih atas callingannya Bang Dede ya. Ibu Desa di Bakti Serage yang setia sekali juga nih. Kemudian Ibu Dayu Komang Kerti yang ada di kawasan Geroga ya. Ini mau kirim salam sama bledernya katanya ya. Oke, terima kasih buat Ibu Dayu Komang Kerti ya. Tak ketinggalan di sebelahnya ada juga nih Bunda Redi di kawasan Bungkulan ya.
Ini tembang kalau bisa putarkan yang indahnya cinta pertama dari Eli Hermawati katanya ya. Terima kasih buat bendara dia yang ada di kawasan Bungkulan juga. Nah di kawasan Sangpur ini ada juga nih tenang bersama Ibu Lohasih ya. Kakinya Mansake di sana ada Pak Gede Laken juga setia sekali dengan nuansa 80-an ya. Seruji dan Badul juga ya, ada juga nih ya Sudir bersama Mimi Cumpu yang setia sekali dengan nuansa 80-an ya. Jagger dan Cempaka yang ada juga nih, Jagger di Cempaka sama Karuni juga nih setia menikmati ya, santai aja Pak Jagger ya ini. Oke ini. Ini mau kirim salam dulu nih Bang Dede buat semua fans setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada katanya yang. Selain ada juga nih Bapak Komang Wiat dan Bapak Komang Mariade bersama Ibu Loheni di kawasan Banjar Ampanan Desa Gigit juga setia sekali memonitor teman-teman kenangan yang. Waduh ini mau kirim salam dulu nih Bang Dede buat semua fans setia Radio Nuansa Giri dimanapun berada katanya ya. Oke terima kasih buat Pak Komang Wiat tuh Bapak Komang Mariade juga Ibu Loheni juga setia ya dengan nuansa 80-an ya. Nah itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah saya bacakan ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Frankie Sahila 2.